Bayern Munchen tampil dengan penuh semangat untuk memulai musim ke-60 Bundesliga ini. Mereka kembali memberi bukti bahwa kehilangan seorang pemain andalan tidak mengubah kualitas permainan tim. Hal itu terbukti dari dua pertandingan yang telah dijalani oleh Bayern, yaitu di Piala Super Jerman dan Bundesliga. Lini serang mereka begitu subur, dalam dua pertandingan awal berhasil memasukkan 11 gol. Setelah mengalahkan RB Leipzig dengan skor 5-3, kemudian mereka menggasak juara Liga Europa 2022, Eintracht Frankfurt dengan telak 6-1. Dengan kemenangan itu, Bayern juga membuktikan bahwa tidak ada yang hilang dari tradisi kekejaman mereka atas lawan-lawannya. Bayern tampil dalam serangan yang bervariasi dan tidak ada lagi titik fokus terhadap seorang pemain. Sadio Mane, Thomas Muller, dan Serge Gnabry saling bertukar posisi dengan bebas. Intinya, 5 gol pertama Bayern tercipta dari 5 pemain yang berbeda. Mereka adalah Joshua Kimmich di menit ke-5, Benjamin Pavard pada menit 10, Sadio Mane pada menit 29, Jamal Musiala di menit ke-35, dan Serge Gnabry menit 43, dan untuk gol ke-6, kembali dilesakkan oleh Jamal Musiala di menit 83. Untuk lini pertahanan, Julian Nagelsmann belum menurunkan pemain barunya, yaitu Nusair Mazraoui dari Ajax dan Matthijs de Ligt dari Juventus. Keduanya melakukan debut mereka di bangku cadangan, karena para starter pemain belakang bermain sangat disiplin. Man of the match untuk pertandingan ini adalah Jamal Musiala. Jamal Musiala adalah seorang golden boy, dan sungguh menakjubkan melihatnya tampil seperti ini di panggung sebesar Bundesliga. Dia membuktikan dengan skill yang dimilikinya dan betapa layak baginya untuk mendapat tempat di tim utama sebagai starter. Seolah-olah, bola seperti magnet bagi kakinya, dan kemampuannya dalam mengontrol bola sungguh luar biasa, dan memiliki visi untuk menjadi seorang legenda. Gol pertamanya adalah sentuhan sederhana, dengan ketenangan dan keterampilannya, melengkapi posisinya dengan sangat baik. Sedangkan untuk gol keduanya, membuktikan betapa bagusnya dia sebagai seorang pemain. Menerima umpan matang dari Sané, Musiala menguasai bola dengan sempurna dan sangat tenang menyelesaikannya untuk membuat skor menjadi 6-1. Berikut ini adalah beberapa statistiknya untuk hari ini.